Hai, assalamualaikum. Okey, hari ini satu Rejab dan bersamaan hari Jumaat. Okey, kali ini aku tak unboxing barang. Cuma nak review satu game dalam Google Play. Aku baru jumpa semalam. Dalam Play Store pun ada. So, untuk user Android dan iOS dulu boleh main lah. Okey, nama game ni Escape. Biasa kita dengar Escape Plan kan, cerita. Okey, ni Escape Room. Game dia kita kena escape lah, kena keluar daripada bilik tu. Dan game ni dia unik sebab dia akan set up 50 room untuk kita escape. So adalah clue-clue dalam dia, kita kena cari clue, kena buka kunci semua. Game dia agak mencabar lah dan korang akan bosan dan tak boleh berhenti main. So siapa yang suka tengok cerita Detective Conan ke ataupun dia suka IQ punya game, bukan game first person view macam PUBG, macam mobile game ML ke, okay, dia boleh try game ni. Okay, sekejap lagi aku tunjuk synopsis game ni macam mana. Jom kita try tengok. Okay, ini adalah escape plan 50 room. Okay, kita cuba play level. Okay, kita tekan play. Okay, tapi game ni banyak iklan lah macam biasa. Okay, kita cuba main okay, yang first dulu. Okay, kat sini adalah arahan dia. Tak baca pun. Okay, ni dia suruh pakai hint. So, dia suruh habiskan hint lah. Kita habiskan dia. Okay, ni adalah ikon. Okay, kita buka macam biasa. Okay, dan back. Tekan TV. Di setiap room ada lain-lain function lah. Okay, tekan ni. Okay, jadi screwdriver ni kita back balik. Okay, ada kotak. Okay, screwdriver fungsi dia untuk buka screw. Okay, dah buka screw. Kita ambil apa entah, tak tahu. Okay, kita pergi balik dekat TV. Remote. Okay, tak berfungsi. Cari switch lain. Okay, buka screw. Okay, dekat sini ada kod lah. Tapi kod dia kita tak tahu apa. So kita pergi balik pada TV. Okay, tekan, ni switch. Mungkin korang tak rasa ni ada tempat switch. Sekejap, mana? Okay, dekat sini. Okay, open TV. Okay, kod dia kalau korang tengok ni boleh. Nombor 1, 6, 9, 11. Okay, pergi dekat sini. Satu, okey, dia akan pusing macam ni. Satu, 6, 9, 11. Okey, tu level 1. So cepatlah sebab aku pun dah try. Sebab kalau tak try game dia agak, satu room tu makan masa dalam 3-4 minit kalau tak jumpa keyword lah. Dia level 10 ke atas dah start heavy. So korang kena alert dengan setiap barang-barang yang ada dalam bilik tu, macam laci ke, ada color ke, sebab dia banyak guna password dan code. So siapa yang tak download lagi boleh download. Aku ada letak link dekat bawah ni, dekat description. Dan boleh komen lah level berapa yang susah. Dan yang penting korang jangan tengok YouTube ataupun Google untuk password. So try main sendiri, try korang rasa macam mana game tu, quality game tu. Walaupun game tu bajet dia rendah, tapi dia punya quality IQ untuk dia orang create satu game tu agak puas hati lah. Aku boleh bagi 5 star. Dan aku first main, aku main daripada level 1 sampai level 20 dalam masa sejam lebih. Dan main tak berhenti. Memang ada level yang agak sangkut jugalah, sampai kena pakai hint. Dia ada hint kat bawah tu, cuma jangan selalu pakai, baru dia agak mencabar. Okay, itu sahaja untuk review game kali ni. Lepas ni aku akan review game yang lain pula, yang berbala. Okay, itu sahaja. Jangan lupa like, komen dan share kat bawah ni. Tekan button subscribe. Okay, itu sahaja. Sekian. Bye. Jumpa lagi.